Halo guys, kali ini gue bakalan kasih tahu ya cara ganti HP Docomo, HP Sony Xperia Docomo yang dari mana kita di sini bahasa Jepang ya, mana gue tahu gitu bahasa Jepang. Di sini gue bakalan kasih tahu caranya. Itu pertama lu klik setting di sini. Setelah itu di sini ada gambar keyboard. Ada gambar keyboard kan nih. Nah, di sini kalian klik yang paling atas. Di sini kan gua udah sediain bahasa Indonesia ya. Kalian tinggal tambah di sini, cari bahasa Indonesia, Sunda, Jawa, selalu lah. Kalau udah gini, lu tinggal tekan terus geser ke atas. Gini. Otomatis terus ganti bahasanya kan. Ya, kalau pusing benci banget sama bahasanya, lu tinggal bisa hapus. Ya, hapus, delete. Gampang kan? Ya, sekian dari gua. Semoga tutorial gua bisa ngebantu kalian. Gimana? Bantu kagak nih? Udah.